Saudara-saudari sekalian, ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit yang sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya. Virus ini telah lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Jika penyakit serang jantung boleh bawa ke kematian, tentu-tentu virus ini akan membuat pesakitnya sengsara sepanjang hayat. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Virus ini datang daripada parti politik baru dan ahli-ahlinya menjadi penyebarnya. Virus ini sangat berbahaya kerana ianya suka diubati. Apabila masyarakat telah dijangkiti virus ini, maka musnahlah kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Oleh itu, saya berharap rakyat saya menjauhkan diri daripada virus ini. Gunakan akal, fikiran dan jangan sampai menyesal kemudian hari. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak. Apabila agenda atau hasrat mereka tidak tercapai, mereka akan biarkan masyarakat hidup dalam keadaan yang menderita. Saya bercakap sebagai orang tua atau seorang bapa yang cintakan perpaduan dan mahu rakyat saya hidup dengan aman dan damai. Saya tidak mahu melihat rakyat saya berpecah. Saya benci pada individu tertentu. Mereka mempunyai agenda tersendiri, menghasut rakyat untuk bergaduh sesama sendiri. Apabila perpecahan berlaku, kehidupan rakyat akan menjadi susah. Dan pada waktu itu, janganlah tulis kepada saya.